difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud. Saya bacakan dulu ayat 61. Wa ila Thamud akhahum shaliha, dan kepada kaum Thamud saudara mereka. Siapa saudara mereka? Namanya adalah Salih. Qala, Salih berkata kepada kaumnya, ya kaum i'budullah. Ini adalah dakwahnya para nabi dan rasul alaihimus salatu wassalam, dan ini adalah dakwahnya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah dakwahnya ulama sebagai pewaris para nabi. I'budullah, sembahlah Allah, sembahlah Allah, sembahlah Allah. Qala ya qaumi i'budullah, wahai kaumku, sembahlah oleh kalian semua Allah. La ilaha illallah, ay la ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ma lakum min ilahin ghairu. Sekali-kali tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Huwa ansha'akum min al-ard. Dialah Allah yang telah menciptakan kalian dari bumi. Maksudnya dari tanah. Kalian diciptakan dari tanah. Wasta'marakum fiha. Dijadikannya kalian memakmurkan bumi itu. Fastaghfiruhu. Maka minta ampunlah kalian semua kepada Allah. Allah Maha Pengampun. Ayo segera mumpung masih hidup. Thumma tubu ilaihi. Kemudian bertaubatlah kalian kepadanya. Inna Rabbi, sesungguhnya Tuhanku qaribun mujibun, maha dekat, maha mengabulkan doa. Kalau artinya apa? Artinya setelah bicara istighfar, setelah bicara taubat, kemudian kata Nabi Saleh, inna Rabbi, sesungguhnya Tuhanku qaribun mujibun. Hai kalian semua yang mau dekat dengan Allah, yang mau diijabah oleh Allah, istighfar kepada Allah. Katakan astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ampuni kami semua ya Allah. Ampuni kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni kaum muslimin dan muslimat, al-mu'minin al-mu'minat ya Allah. Rabbi inni zalamtu nafsi zulman kathira, faghfir li maghfiratan min indik, warhamni innaka antal ghafurur rahim. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu sering baca doa itu waktu tahiyat akhir. Qabla salam, sebelum salam. Baca setelah saya. Rabbi inni zalamtu nafsi zulman kathira, faghfir li maghfiratan min indik, warhamni innaka antal ghafurur rahim. Saya kalau habis, setelah, maksud saya setelah baca salat fil alamin innaka hamidum majid, sebelum salam pertama saya baca dulu doa tasyahud akhirnya, Allahumma inni a'udzubika min adzabil jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Rabbi inni zalamtu nafsi zulman katsira, faghfir li maghfiratan min 'indik, warhamni innaka antal ghafurur rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Salamnya kalau mau dapat sunnah dari madhab Imam Syafi'i, assalamu alaikum, wajahnya di tengah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Balik lagi. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Jadi dapat sunnah. Ini mengok, ini sunnah. Tidak mengok pun tetap sah salatnya. Rabbi inni zalamtu nafsi, ini doa bikin nangis kita. Rabbi inni zalamtu nafsi zulman kathira, ya Allah, sesungguhnya aku telah banyak sekali menzalimi diriku ya Allah. Faghfirli ma
maghfiratan min indik, maka ampunilah aku dari ampunan sisimu ya Allah. Warhamni, dan rahmatilah aku. Innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya engkau maha pengampun, engkau maha penyayang. Allahu Akbar. Kalau kita benar-benar minta ampun kepada Allah, apa yang kita dapat? Inna Rabbi. Katakan inna Rabbi. Sesungguhnya Tuhanku qaribun, maha dekat, mujibun, maha mengabulkan doa. Biasa. Itu yang kita dapat.